Oke, kembali lagi di channel Dedi Klimagirits. Nah, kali ini kita mau test drive nih mobil Toyota Crown. Nah, ini Toyota Crown Royal Salon sama Didit. Kita coba kondisi mobil Crown ini. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel Dedi Klimagirits. Ikuti yuk perjalanan kita test drive mobil Toyota Crown. Girit, ini kita berangkat. Oke. Ya, ini. Nah, ini pertama kita naik, masuk, dan kita start mobilnya. Ini terasa enak banget untuk mesin-mesinnya, dan ini kita coba. Ini crownnya, ini crown matic, ini yang ini bermesin 2JZ ini. Nah, ini maticnya sangat responsif banget, enak banget memang Toyota Crown ini. Naikannya enak banget, terus mesinnya juga sangat responsif dan super halus. Ini karena mobil ini kita dapat dari simpanan sahabat yang ada di Kediri. Ini mobilnya memang jarang dipakai, dan karena pengaruh garasinya yang tidak cukup beli mobil baru, akhirnya mobil ini dijual. Dan alhamdulillah kita ambil mobilnya tanpa ragu. Dan ini benar juga, mobilnya enak banget. Oke. Nah, ini sore-sore kita jalan-jalan sambil test drive ini mobilnya. AC-nya dingin cus, jadi rasanya nyaman banget kalau AC dingin di dalam ruangan ini, ruangan mobilnya. Nah, ini coba kita review ini, ada di sini, di lapangan sini. Ini view-nya bagus banget. Coba kita review di sana nanti habis ini. Oke. Sekarang kita lihat kondisi mobilnya. Nah, inilah Toyota Crown Royal Salon. Kondisi bodi masih kondisi bagus banget. Dari belakang juga masih presisi semuanya ini. Dari samping sisi kiri juga sangat mulus banget. Nah, kita lihat interiornya juga masih seger banget ini interiornya. Mobil terawat. Nah, ini untuk logo-logonya masih lengkap semuanya. Oke, mantep banget. Bodinya masih klasik. Ini mobil tahun 96
dengan kondisi bodi yang masih mempertahankan klasik ini, karena banyak kromnya, masih banyak krom-kromnya, alis krom. Nah, ini alisnya muter, semuanya masih pakai alis krom. Ini masih kental rasa klasiknya ini. Nah, ini mulai dari apa, bodi-bodi, lekukan bodi masih dilengkapi alis krom, dan grillnya pun masih full krom ini untuk grillnya. Bodi yang masih model klasik. Buat perjalanan lembut banget ini, naikannya lembut banget, jadi apa itu, kerasan atau nyaman di dalam mobil ini kita rasakannya. Sisi besar, cuman ini kayaknya mobilnya juga BBM-nya ini sesuai lah, nggak terlalu boros, juga nggak terlalu irit. Ini kayaknya seperti Kijang Innova kalau untuk BBM-nya. Ini kita puas banget test drive kita kali ini. Jadi mobil barusan kita dapet. Ini tanpa servis, tanpa apa itu, perawatan lain-lain, mobilnya sudah ready nih mobilnya. Nah ini, tapi kalau untuk harga nanti bisa telepon lewat WA atau telepon langsung
atau langsung aja ke Klima Gerits. Ini suatu kepuasan bisa naik Crown yang masih original ini. Oke. Nyaman banget ya. Hey, stop ya. Ini tergolong mobilnya top banget ini mobilnya. Ini sesuai, mobilnya disimpan tapi juga masih terawat. Nah. Oke. Mobil ini sudah kita test drive keseluruhan. Ini di jalur gelombang juga senyap banget untuk kaki-kakinya. Nah, ini. Ini siap kita jual mobilnya karena sudah kita tes keseluruhan dan enak keseluruhan. Ini pakai Matic, nyaman banget ya dia. Nyaman. Just. Oke, mungkin sekian dulu untuk test drive-nya. Ingat mobilnya ini kita di jalan raya dengan kecepatan pelan sampai kecepatan tinggi, enak semuanya mobilnya. Matic-nya juga, pindah giginya halus. Nah, ini hari sudah sore, kita lanjut perjalanan pulang. Ini sebenarnya masih pengen lebih lama lagi naik mobil ini. Nah, ini pengaruh sudah sore. Nah, kita pulang aja. Oke, kita lanjut nanti waktu bawa kita jalan-jalan mobilnya. Oke, sore hari yang indah banget bawa Toyota Crown. Oke, mungkin sekian dulu untuk test drive Toyota Crown kali ini. Nah, ini kita kerasan juga naik mobilnya ini. Test drive-nya jauh pun nggak terasa mobilnya. Enak banget. Jadi kita di dalam mobil itu merasakan kepuasan tersendiri ini bawa Toyota Crown.